Kita akan ke informasi lain pemirsa. Tiga hari sudah kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Korea Selatan berlangsung. Rombongan Presiden pun akan melanjutkan perjalanannya ke Sochi, Republik Federal Rusia. Rencananya Presiden akan menghadiri KTT ASEAN Rusia dan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Kepala Negara Rusia Vladimir Putin. Berikut liputan dari rekan kami Rosalind Asmaratika yang mengikuti kegiatan Presiden selama di Korea Selatan. Hari terakhir kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Republik Korea diisi dengan uh, berbincang dengan mahasiswa-mahasiswa di Aju University di Kota Suwon, Korea Selatan tadi uh, ada dialog begitu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga uh, menerima penghargaan dari Asosiasi Jurnalis Korea Selatan. Hari terakhir di Korea Selatan ini, banyak sekali yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, di antaranya menghadiri Asia Leadership Conference, kemudian juga uh, melakukan uh, pertemuan dengan Wali Kota uh, Seoul, dan menerima piagam atau juga menerima penghargaan warga kehormatan dan inilah penutup dialog dengan mahasiswa di Anjo University untuk kemudian besoknya tanggal 18 Mei 2016 dini hari Presiden Joko Widodo akan bertolak menuju ke kota Sochi Rusia untuk menghadiri Asian Russian Conference dari Seoul Korea Selatan Rosalina Swarantika, Metro TV.